بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam sejahtera semua. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam limpah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan kehidupan yang serba lengkap, serba teratur dan serba selesa. Mudah-mudahan kita sentiasa tergolong dalam hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan apa saja kurnian Allah di sepanjang hayat ini, kehidupan kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan peningkatan amal kita akan berterusan daripada semasa ke semasa sehinggalah kita menemui noktah bagi setiap kehidupan kita yang akan berakhir dengan kematian. Okeylah guys, pada hari ini kita membuat sedikit rakaman untuk perjalanan daripada arah Ceras ini menuju ke Jalan Kolam Air di Ampang. Semoga dengan rakaman ini akan memberikan banyak ilham, memberikan banyak pandangan, memberikan banyak pengalaman kepada kita untuk menterjemahkan kehidupan ini selari dengan segala nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan yang tidak dapat kita hitung sehingga bila-bila. Baiklah, kita ikuti rakaman yang serba ringkas ini.
jaga dah semua. Okay. Jalan Syamling, jalan ke juga pandang indah, Ampang, Pulang dan Kuantan. Panorama Kuala Lumpur selepas hujan pada awal pagi ini, kelihatan bangunan-bangunan yang tinggi diselimuti kabus seperti yang kita dapat lihat dalam rakaman ini. Bangunan Plaza Exchange jalan di laluan MRT yang mana kita dapat saksikan pemandangan suasana pemandangan wanita dan suasana kesibukan di jalan raya MRT sepanjang pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Lepas waktu paginya warga kota keluar berkumpul untuk menuju ke tempat kerja dan juga untuk memulakan aktiviti harian pada awal pagi, dan pada awal petangnya pula warga kota akan pulang ke rumah masing-masing. Jadi suasana jalan yang sibuk ni merupakan satu keadaan yang telah terbiasa kepada semua pemandu-pemandu yang menggunakan pemandangan jalan raya dalam Kuala Lumpur. Lepas lagi, lepas. Eh, depan tak ada. Sini lah, tepi ni.
Belakang kita ni. Alhamdulillah ni. Sarapan pagi di sini terdapat jualan pelbagai jenis makanan dan beraneka jenis kuih tradisional. Kepada para pengunjung yang biasa datang menjamu selera ini merupakan apa ni tempat yang tidak asing lagi kepada mereka-mereka yang biasa berkunjung ke sekitar jalan Kolam Air. Antara kemudahan yang terdapat sini, terdapat satu persatuan menolong haiwan, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, di Jalan Kerja Air Lama, Ampang. Sekian dulu rakaman Walid Zaid pada hari ini, dan semoga ia dapat memberi sedikit banyak pengetahuan kepada kita semua dan kepada anda semua. Sila berikan komen, subscribe dan like dan share pada video rakaman saya ini. Semoga ia dapat memberikan peningkatan daripada semasa ke masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.